Pemirsa, seorang petugas bandara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tewas terseret arus sungai. Saat kejadian, korban sedang membersihkan saluran air yang tersumbat sampah. Warga berkerumun menyaksikan petugas gabungan melakukan pencarian terhadap seorang petugas bandara bernama Supardi yang terseret arus sungai di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas sempat kesulitan melakukan pencarian karena kondisi arus sungai yang deras. Kurang dari 6 jam, petugas gabungan akhirnya menemukan jasad korban. Korban dilaporkan terseret arus sungai saat sedang membersihkan saluran air di kawasan Bandara Cilikriwut. Pegawai di bandara, Pak, dia lagi kronisnya, dia lagi membersihkan sampah yang ada di bawah jembatan dan tiba-tiba dia terseret arus. Menggunakan apa dia menggunakan? Tadi infonya dia menggunakan tali, cuman tali yang diikat ke badannya lepas. Untuk mengetahui penyebab kematian, jenazah dibawa ke RSUD Doria Silvanus, Kota Palangkaraya untuk divisum. Syahrul Mubarok melaporkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.